Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arama Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan hunting kedatangan bus di Terminal Mandalika Mataram. Hari ini Jumat 24 Juni 2022, penumpang terpantau ramai lancar. Pukul 07.30 WITA, sinar rezeki baru tiba dari Dompu. Berikutnya pukul 07.40 WITA, langsung indah baru tiba dari Bima. Pukul 07.41 WITA, Dunia Mas pertama baru tiba dari Bima. Berikutnya pukul 07.42 WITA, Dunia Mas yang kedua baru tiba dari Bima. Dan berikutnya pukul 07.43 WITA, Dunia Mas yang ketiga baru tiba dari Bima. Berikutnya pukul 08.00 WITA, Tiara Mastar baru tiba dari Bima. Berikutnya pukul 08.10 WITA, Tiara Mas baru tiba dari Bima. Dan bus ini akan lanjut menuju Denpasar, Surabaya dan Jakarta. Dan berikutnya pukul 08.11 WITA, Surabaya Indah dan Tiara Mas datang dari Bima. Dan untuk bis Tiara Mas lanjut menuju Denpasar, Surabaya dan Jakarta.
Berikutnya pukul 08.40 WITA, Mitra Titian Nusantara baru tiba dari Bima. Dan bus ini akan lanjut menuju Denpasar Surabaya Jakarta Merak. Berikutnya pukul 08.41 WITA, Tiara Mastar baru tiba dari Bima. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.